Ooh, Happy Meal. Buka yang lebar, Rina. Burgernya manggil kamu. Seru banget. Cola, kentang goreng, dan burger. Para gadis lagi pesta makan. Makanan lezat emang terbaik. Tidak, itu makanan sampah. Beraninya kalian makan makanan itu? Aku harus hentikan ini segera. Ben, nenek beneran serius. Dia mau para gadis untuk makan buah dan sayuran yang enak. Nih, Rina, makan semua sayur dan buah ini. Ini baik buat kamu. Oh, dia akan meledak. Kebum! Ah! Ya ampun, serem banget. Cukup, sana, dan mulai bekerja. Selamat datang di tantangan memasak aku versus nenek. Ayo mulai. Rina mau makanan dengan tema unicorn. Imut banget. Kakak semangat banget, begitu juga dengan nenek. Kueku terlihat lebih imut daripada kuemu. Tapi nenek nggak peduli. Dia mulai olesin lapisan gula ke tiap lapisan kuenya. Menara kebahagiaan. Kakak punya ide yang mau dicoba. Lihat semua manisan, cola, dan permen yang dia masukkan. Oh, combo maut. Kebum! Mentos dan soda meledak. Ada sesuatu di wajahmu, Kak. Wow, oke. Ternyata itu berhasil. Aku harus buat kuenya terlihat bagus untuk Rina. Kamu pasti bisa, Nek. Pergi sana. Ya ampun. Oke, aku balik dulu, Nek. Sekarang, kakak pakai cetakan unicorn untuk bikin permen unicorn yang lezat. Wow, cantik banget. Tadah! Sekarang kakak jadi pelukis. Dia punya semua palet untuk dibuat. Bermacam lapisan gula dan dia bisa lukis unicornnya. Cantiknya. Tambahkan pelangi. Awan. Yeay, lihat, cantik banget kuenya. Nenek harus kerja keras karena dia mau ngalahin. Dan sepertinya mungkin aja tuh. Kepala unicornnya luar biasa. Gimana nenek melakukan itu? Kebum! Oh tidak, kue nenek! Yikes! Aku bisa perbaiki? Sebentar. Ya ampun, aku nggak percaya ini. Kok bisa sih? Rina udah nunggu dengan sabar. Dan dia nggak percaya ini yang disajikan nenek. Maksudku, seriusan nih, kayak... Apa? Tapi dia tetap akan cobain. Dan itu enak. Tapi tampilannya jelek. Sekarang kuenya kakak. Cantik banget deh, imut dan seru. Ayo ambil sepotong. Wow. Nyom nyom. Kakak pasti menang. Yeay, selamat kak. Maaf, Nek. Rina mau Oreo. Luar biasa. Menurut Nenek, ini gampang banget. Kakak bingung harus mulai dari mana. Sepertinya harus mulai dari tepung. Acuh! Wow, mukanya bermasker. Sekarang saatnya telur dan susu. Ada cangkang telur yang agak besar di sana. Bukan masalah, bisa aku campur deh. Ternyata ini susah juga. Nenek nggak percaya yang dia lihat. Yikes! Mangkuknya jatuh di kepala nenek.
kecelakaan kecil. Kamu harus hormat ke orang tua, Nona. Maaf ya, hihi. Nenek udah rapi dan mau praktekin gimana caranya bikin kue. Dan mixernya udah siap. Ayo, Nek, ayo. Dia luar biasa. Sekarang untuk mangkuknya. Dia tuangin adonan kayak jagoan. Pewarnanya juga udah siap. Tiap mangkuk beda warna. Dia nyiapin pembuat pancake dan waffle. Tuangkan cake warna lapis demi lapis. Tunggu bentar. Dan... Wowza! Waffle Oreo-nya luar biasa. Kasih es krim Oreo di atasnya. Wow, kayaknya enak nih. Tutup atasnya dan kasih lapisan gula lagi. Bang, bang! Apa tuh? Kak, kamu udah gila ya? Nak, kamu bikin aku kena serangan jantung. Tapi kakak udah selesai dengan remahan Oreo-nya. Dia tambahkan susu. Dan dituangin ke cetakan hati. Sekarang saatnya tambahin krim kocok. Cantiknya lebih kayak remahan Oreo. Berlimpah kebahagiaan. Ayo kita lihat siapa yang menang. Wow, semuanya terlihat imut. Punya kakak dicoba duluan. Dan enak banget. Sekarang giliran punya nenek. Nyom nyom. Rina suka sandwich es krim Oreo. Nenek menang. Aku? Ya. Sekarang waktunya M&M's. Rina kepengen M&M's. Gak masalah, Rina. Kayaknya satu bahannya populer banget. Kakak mau minimal satu lapis kuenya. Oh, tentu saja. Baiklah kalau gitu. Cerut. Terlihat sempurna. Sekarang tambahkan krim ke bagian luar kue. Hasilnya jadi kue yang indah. Nenek nggak khawatir. Dia punya ide untuk bikin kue yang sempurna. Sedikit putaran, guys. Sekarang kue mini di atasnya. Perhitungannya sangat tepat. Keren. Sekarang nenek punya ide baru. Cetakan selai stroberi kecil. Dengan sedikit es di atasnya dan sebatang coklat. Tapi dia cuma butuh kacangnya. Ya ampun, nenek punya kekuatan super. Dia bisa gerakin kacang dengan pikirannya. Wowza! Sekarang udah sentuhan terakhir. Nenek semangat banget. Nenek siap untuk langkah terakhir. M&M's akan jadi hiasan yang cocok. Hasilnya sempurna. Ini dia. Semua M&M's kecilku jadi dewasa. Tapi aku masih bisa tambahkan yang kecil di atasnya. Cantiknya. Kakak nggak terpengaruh dengan kompetisi. Dia akan coba cara lain.
Bisa lah kita cobain sedikit. Kayaknya kuenya dihias dengan muka. Senjata M&M's ini akan jadi sentuhan terakhirnya. Oh tidak, pistolnya nggak berfungsi. Lakukan sesuatu. Oke, semua udah aman. Hihi. Aku mau tambah satu hal lagi. Lilin ulang tahun untuk Rina tercinta. Yay, hidangannya udah siap. Kue serem apa nih? Kayaknya aku tetap harus cobain. Baiklah, ayo kita coba. Lumayan. Tapi kue ulang tahun M&M's ini terlihat enak. Aku akan bikin permohonan. Ups, Rina jadi bayi. Nenek dan kakak akan urus dia. Selanjutnya, kita punya es krim. Bikin jadi enak ya. Kalian paham kan? Oke. Tapi nenek udah siap. Seperti biasa, dia usaha banget bikin sempurna. Tes. Nggak perlu lagi. Tapi aku perlu ini. Sini kan. Aku bisa pakai ini untuk ngaduk. Oh, gemes banget. Baiklah, aku punya mesin es krim keren yang praktis. Ini akan bantu aku menang. Nenek nggak ngerasa terancam. Dia usaha segala cara buat menangkan tantangan ini tanpa repot. Semuanya berjalan sesuai rencana. Trot! Siapkan lapisannya. Nenek tahu yang terbaik. Selalu. Maksudku, lihat nih. Frosting punyaku adalah yang terbaik sedunia. Aku cuma perlu masukin ke kulkas biar dingin. Balik ke kakak. Dia punya rencana besar untuk es krim. Aku mau es krim. Dan lihat kerucut ini. Seru banget buat dipegang di bawah mesin. Cantiknya. Aku siapkan semua dengan baik untuk Rina. Kuning dan pink untuk menang. Sekarang kuenya. Kerucutnya jadi dekorasi yang sempurna. Oh, sepertinya kakak punya ide licik. Buat apa lakbannya? Bikin permukaan lengket. Nenek kembali dengan kue es krimnya. Snap, dan itu cantik banget. Dia akan tempatkan kerucut di sekelilingnya. Tambahkan pintu kastil dan sekarang jadi istana. Rina akan menyukainya. Tada! Oh tidak! Lakbannya bikin makanan nenek ketinggalan. Kakak sabotase nenek. Aku akan ambil. Oh tidak! Kueku hancur! Rina gak sabar. Dia harus cobain kue kakak. Dan itu enak. Otomatis menang. Oh ya ampun, sedihnya aku. Selanjutnya, biskuit. Dibikin imut ya. Tenang aja. Pertama, tuangkan tepung. Dan telur. Nenek jago banget deh. Yeah, lalu masukkan mentega. Selanjutnya, taburan. Yap, aduklah. Oh, wow. Yum, adonan konfeti. Nenek luar biasa. Ayo, Mel. Tepungnya, puff. Astaga, dia apes banget. Kita lanjut ke mentega. Selicin itu. Awas, ada mentega terbang. Sialan. Ups.
Waktunya telur. Jangan pakai cangkang, Mel. Wah, ayo kita aduk. Wah, bah, ayolah. Hasilnya pasti bagus. Nenek lihat itu. Ya, waktunya untuk cetak biskuitnya. Itu sempurna, Nek. Sekarang, ayo kita panggang. Apa kabar, Melly? Aku tahu. Tambahkan krim. Ide bagus, Nek. Tumpuklah. Gah! Okay. Roti, ini menarik. Coklat. Lepaskan pinggirnya, kita nggak butuh. Nyom, nyom, nyom. Jadilah sandwich kecil. Rapatkan pinggirnya. Biar jadi surprise. Okay. Lalu, alat panggang. Masuklah. Apaan nih? Ya udah deh. Nenek juga bisa kreasi. Wow. Biskuit udah siap. Baiklah, Rina. Nenek duluan. Wow. Mwah, mwah. Lalu punya Mel. Kejutannya renyah banget. Nenek. Nenek emang hebat. Aku lapar. Aku mau permen kapas. Kapas apaan? Kakak punya alatnya. Dia tahu harus ngapain. Tuang bubuknya. Nenek kaget. Kamu tuang semuanya. Jangan khawatir, Nek. Aku tahu harus ngapain. Mesinnya berputar. Mungkin itu ide buruk, Kak. Kuatkan dirimu ya. Gadis bodoh. Kamu bikin ngakak deh. Tapi permen kapas kakak rasanya enak. Dia bisa beresin ini. Dia bikin buket. Wow, keren! Sementara itu, nenek lebih suka bikin coklat. Hiya! Iris dan potong coklatnya. Sekarang dia punya dua mangkok dan beda warna. Saatnya cairkan. Itu meleleh. Kamu suka apelnya? Aku suka dilapisi coklat. Apel karamel. Ada biru dan ungu. Sekarang tambahin rasa permen kapas. Rasanya enak. Wow, jadi permen kapas. Ini rasa yang cocok. Masakan nenek enak banget ya. Wow. Tapi, biar menang, dia mau kerjain masakan kakak. Mantap! Itu bikin hujan turun. Dan nenek punya payung. Kakak nggak punya payung. Sekarang permen kapasnya hancur deh. Nenek hancurin semua masakan kakak. Aku nggak sabar cobain. Tunggu apa nih? Nggak deh. Aku bisa cobain makanan ini.
Hmm, ini enak banget. Nenek menang. Rock and roll. Wah, gigi palsu nenek. Kedebuk. Aku ambil itu. Saya mau burrito yang enak. Bikin yang bagus dan besar ya. Oke, sayang. Tapi aku nggak mau pakai ini. Nenek mau bikin kulitnya sendiri. Masukin telur. Dan susu. Jangan lupa tepung. Dan mulailah kocok. Keren kan? Nenek udah gila ya? Sekarang nenek tambah minyaknya. Dan nyalain apinya. Tuang adonannya. Sempurna! Dia punya kulit burrito. Sekarang dagingnya. Aduk-aduk. Baiklah, pakai tortilla yang udah jadi. Tambahin semua sayuran. Apa lagi ya? Dagingnya. Aku perlu sedikit minyak. Gluk-gluk. Ayo cobain kompornya. Cipratan! Oh-oh, ambil tutupnya. Berlindunglah. Kakak panik. Dia takut kena minyak panas. Sayang, bukan gitu caranya. Minyaknya terlalu panas, tapi udah terlambat. Dagingnya rusak dan gosong. Dia butuh permen biar tenang. Hei, aku punya ide. Haba-baba buat masakanku. Bang, bang! Kakak terlalu semangat. Sekarang, tambah permen. Dia bikin permen burrito. Seru banget ya. Warnanya pink dan cantik banget. Tambahin krim kocok. Ceret! Mwah! Tidak, itu nggak banget deh. Burrito harus segar dan sehat. Pakai selada, tomat, dan bawang. Keju dan daging segar. Tambah saus yang banyak biar enak. Nenek hampir selesai. Burritonya juga kelihatan enak. Sam kecil yang pilih. Lihat, siapa pemenangnya? Aku semangat banget. Ayo mulai dari nenek. Isinya penuh. Ayo coba yang ini. Itu permen. Sulit milih deh. Nenek nggak sabar. Sam pilih kakak. Yay! Seneng banget deh. Tidak, ini nggak adil. Waktunya bikin kentang goreng. Itu mudah, sayang. Tenang aja. Lihatlah bahannya. BTW, Candy mulai beraksi. Tapi susah dipotong. Inilah saatnya pakai pemotong kentang. Keren banget. Lihatlah cara potongnya. Hai, Nek. Bagus juga. Ayo kita tusuk. Bagus, kan? Tinggal kasih minyak. Buset, minyaknya nyiprat. Halangi pakai tutup. Dan celuplah. Ntar lagi bisa dimakan. Bersiaplah, adik kecil. Kayaknya kurang saus tomat. Jangan nanggung, Nona. Itu pasti enak. Kembali ke nenek. Dia punya kentang sendiri. Segarnya.
dan seember air. Pakai sikat WC biar makin bersih. Digosok-gosok. Lihatlah hasilnya. Hayo, aku emang jago. Hasil potongannya luar biasa. Tapi nenek punya ide lain. Dia pakai cetakan hati untuk potong kentangnya. Tinggal kasih minyak dan gorenglah. Itu gemes banget. Kerja bagus, Nek. Nyam. Kentang goreng hati udah siap. Nenek pakai saus biasa. Tidak bisa. Aku punya resep sendiri. Oh, nenek tidur. Candy punya ide. Ayo kita mulai. Tuang saus pedas ke dalam mangkuk nenek. Ini pasti mantap. Boom. Waktunya makan. Punya nenek duluan. Wadaw, pedas banget. Kita dinginkan pakai punya kakak. Nyum, nyum. Candy menang. Lihat, Nek, aku menang. Saya mulai dengan pancake. Ini kue paling enak. Aku bisa bikin sambil tidur. Aku butuh alat dapur yang praktis. Tuang tepungnya, ini dia. Tambahkan susu. Sekarang, nenek siapin telur. Pecahin telurnya, ayo mulai. Nenek keringatan di sini. Tapi, buatan nenek yang paling enak. Wow, itu pancake terbaik. Sekarang, tinggal disusun. Ini sempurna. Kembali ke Rina, lihatlah. Rina keluarkan tepungnya. Hacum! Ya ampun, dia semangat banget. Sekarang, tambah susunya. Ceret! Ya ampun, Rina, semuanya berantakan. Astaga, nggak ada sisanya. Oke, aku bisa beresin ini. Astaga, telurnya pecah. Ini bukan kuning telur. Penuh perjuangan ya. Dia semangat bikin adonannya. Bisa menang gak ya? Kelihatan kotor, Rina. Adonan siap dibalik. Gampang banget ya. Hihi. Rina punya ide. Dia mau curangin nenek biar menang. Lihatlah, kasihan banget. Nenek nggak tahu. Kerja bagus, Riri. Selanjutnya apa nih? Ada ide. Rina bikin pancake-nya terlihat enak. Tambah sirup coklat dan Skittles. Taburin Skittles-nya. Udah siap deh. Waktunya Sam pilih. Yikes, apaan nih? Blah, rasanya nggak enak. Aku nggak suka. Ayo lihat. Oh, ini bau. Kalian parah banget. Nggak mungkin. Kok bisa sih? Waktunya es krim. Wah, ini mantap. Cuma butuh taburan. Dan coklat. Yeah! Om-nyum. Baiklah, Nek. Hah? Kamu pakai... apa nih? Kok kosong sih? Dasar jahil.
Maaf. Sialan. Oke. Nenek ambil susu. Yeah, tuanglah. Sekarang inilah bagian serunya. Wow. Maaf, emang harus lebay. Lalu kita masukkan ke sini. Semudah itu, guys. Nenek emang hebat. Yay! Dan ini dia. Ada yang mau? Yeah! Pakai saus stroberi. Oh, Nenek. Ini luar biasa. Masih ada lagi. Taburan. Julie pasti suka. Susunlah. Kate. Baiklah, Nona. Wow, itu terlihat enak. Sekarang ayo nyantai. Dasar curang. Awas ya. Saus pedas, ini cocok untuk dia. Oh, Kate, ada kejutan untukmu. Silakan. Bentar, ini pedas. Bersiaplah. Awas, Kate kembali. Esnya meleleh. Maaf, Nona. Julie siap. Buset, aku bukan peramal. Tapi aku tahu pemenangnya. Iyo. Ini terlihat meyakinkan. Enak banget. Inilah pemenangnya. Hey, woohoo. Mamam Kate. Sarapan. Itu mudah. Okay. Gak dapat wajan. Tenang saja. Untuk telurku. Okay. Ayo kita mulai. Siapkan sosisnya. Hihi. Aku jadi inget deh. Ini baru kemarin, Nek. Nona, itu bahaya. Upsi, Nenek kelewatan ya. Kembali ke sosis. Oke. Haya. Nenek jago karate, guys. Hati. Sekarang, telur. Baiklah. Itu lucu banget. Sedikit garam. Nenek boleh juga. Giliranku. Bersiaplah untuk telur super. Buset, Kate. Apa tuh? Pain. Tenang, Harley. Nenek takut. Dalamnya, view permen. Oh, baiklah, Nona. Masukkan permennya. Lalu, kayaknya pakai sirup deh. Tentu saja. Yang rata ya. Oke. Nyam. Itu terlihat enak, Nek. Waktunya dicoba. Telur hati. Lalu, permen. Ini go.
gokil dan kreatif. Yang menang dua-duanya. Ini nggak mungkin. Yang berikutnya, hotdog, 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 hotdog. Pilihan bagus, Rina. Kali ini kakak yang akan mulai. Kenyal banget, hihi. Nenek juga mulai siapkan makanannya. Sosis bebas. Kembali ke adonan nenek yang terkenal sampai mereka mendarat. Sekarang nenek masukin adonan dan menggorengnya. Benar, corn dog. Aku akan bersenang-senang dengan ini. Kalau kamu gak tahan panasnya, pergi dari sini. Wah, mungkin aku harus. Apa yang terjadi nih? Cahaya apa tuh? Kayaknya udah gak bisa dimakan lagi, Kak. Oh, baiklah. Setidaknya hotdogku selamat. Dan sekarang waktunya untuk sedikit dekorasi. Oh, imut-imut banget. Sekarang untuk hotdog yang sebenarnya. Nenek ubah hidangannya jadi beruang. Gemes banget deh. Di sisi lain, kakak butuh ide yang lebih baik. Pertama, dia akan mulai dengan balon seru ini. Wush, waktunya pesta, pesta. Wow, baget. Ayo potong dan tambahkan selada. Bup, bup. Sekarang kasih balon untuk sosis. Tambahkan saus tomat dan mustard. Ceret. Hihihi, curang banget aku. Rina nggak tahu apa yang akan terjadi. Wow, keren banget. Pertama, dia akan coba masakan nenek. Wow! Ini luar biasa enak. Wow. Tapi hotdog raksasa ini... Balon, Bu, kamu harus didiskualifikasi. Nenek pasti menang. Yeay, hore, ini. Lihat, butuh makan siang. Sandwich, hiya. Mel, yum. Nenek pasti menang, guys. Ha. Ho. Ini boleh juga. Kita mulai dari selai kacang. Punggungku. Tolongin, Mel. Yay. Dan dia mau coba. Ha, maaf, Nek. Meli perlu tahu rasanya. Hei, balikin. Guys, selainya masih banyak kok. Baiklah. Ngambil apa, Nek? Sayuran. Dan daging. Tas nenek kayak kulkas deh. Sekarang, jadi ninja. Hiya! Wah! Ya! Itu keren banget. Ha! Gabungkan bahannya. Nyam! Sandwich. Lihat, Mel, kamu kalah jauh. Lalu, itu gemes banget, Nek. Gimana nih? Roti selai dan pisang. Masih kalah telak. Ayolah, tambah jeruk. Daging. Kayaknya nggak cocok deh. Yang bener aja, Nona. Biar makin mantap, dia bikin 3 lapis. Semua rasa jadi satu. Meli butuh coklat. Mel, kamu bisa bayangin rasanya, kan? Taburan. Tada! Eek!
Wow, aku juga sama, Nek. Silakan. Hah? Aku nggak mau. Nih. Sini, sobat. Kamu milikku. Saking gemesnya, jadi nggak tega deh. Meli menang. Kalian gak kaget, kan? Sekarang, saya mau pizza. Pakai keju lebih enak. Nenek udah gak sabar deh. Dia mulai potong pizzanya. Snap! Dan bentuk jadi hati. Lucu banget. Selanjutnya, jangan lupa tomat. Saus tomat organik. Taburin kejunya di mana-mana. Ayo mulai pestanya. Aku punya peti spesial. Nggak butuh ini. Atau ini dan itu. Aku butuh cetakan ini. Nenek, ya ampun, kenapa sih? Ya ampun, sayang. Wow, Rina berubah jadi pendiam. Nenek bikin pie seperti Valentine. Wow. Semuanya bentuk hati. Waktunya lelehkan keju. Sementara itu, Rina kesulitan. Dia nggak bisa pakai pie-nya. Dia bisa pakai permen. Yeah, aku tahu yang aku mau. Marshmallow-nya bisa cair. Whoosh, yay! Sekarang tambahkan popcorn. Rina bikin jadi renyah. Marshmallow dan popcorn ini sempurna. Resep yang bagus. Kelihatannya enak. Jangan lupa Nutella stroberinya. Ini beneran jadi permen yang enak. Lihat permen buah ini. Lucu banget. Rina dan Nenek udah siap. Aku gak sabar cobain deh. Ayo cobain, Sam. Ini dia. Ini enak. Sekarang punya Nenek. Lucu banget ya, bentuk hati. Aku suka. Aku pilih Nenek. Pizza ini dibuat dengan cinta. Ayo tangkap, Nek. Tunya bikin. Selanjutnya, dia mau poke yang enak. Camilan manis. Nenek dan kakak siap, sobat. Dan Nenek mirip tukang bangunan ya. Dia sibuk banget. Dia siapin resepnya. Personel udah datang. Waktunya pilih saus. Saus tomat. Tambah susunya. Dan tepungnya. Sekarang tambah telur. Pecahin telurnya. Ayo mulai pesta. Beng, beng. Nenek putar adonannya. Fiuh, kerja bagus. Adonannya udah jadi. Siap dimasak. Keluarin alatnya. Mulai gulung. Lembut banget ya. Nenek butuh pisaunya dan mulai potong. Bersihin sisa adonannya, lalu potong adonan jadi kecil. Semua sesuai rencana. Susun adonan kecilnya. Ini mirip bintang.
masukin ke oven. Mulai panggang, balik ke kakak. Dia mager kayak Gen Z. Aku tahu. Aku mau nelpon. Aku pesan paket kilat. Camilan Poki udah datang. Dia pakai cara cepat untuk menang. Sekarang Nutellanya. Kelihatan enak ya. Dia suka warna pink. Wow, kakak bikin Poki berwarna. Kelihatannya enak. Dia pasti bangga banget deh. Masakan nenek udah siap. Dia celupin adonan ke coklatnya. Baunya nikmat banget. Celupin adonan lainnya. Dan berikutnya. Dia susun jadi bintang. Imut banget ya. Nenek dan kakak siap hidangkan. Siapa pemenangnya nih? Di mana makanannya? Yay, aku nggak sabar. Lihatlah. Aku pakai tangan imut ini. Baunya enak. Tidak, aku nggak suka. Ayo coba masakan nenek. Wow, ini dia. Ini enak banget. Makasih ya. Nenek menang. Yoi, aku menang. Apa kalian menikmati pertarungan kakak dan nenek? Babak mana yang paling kalian suka? Kalau mau lebih banyak lagi, jangan lupa like dan subscribe ya. Kami punya video baru setiap minggunya. Sampai jumpa lagi.